Halo guys, selamat datang kembali di channel Dev Travels and Light pada petualangan selanjutnya. Nah, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian semuanya sehat-sehat semua ya guys. Nah, hari ini gue akan riding atau berpetualang ke area Puncak 2 nih guys. Tepatnya ke arah Ki Demang Coffee and Resto, yaitu salah satu coffee and resto rekomendasi dari temennya nih guys. Waduh, nah, sabar nih, tempatnya ajib nih guys. Pokoknya lihat aja deh ntar ya di videonya. Nah, hari ini gue gak sendirian. Gue sama Om Ian. Om Ian nih pernah muncul nih di beberapa video-video gue nih yang sebelumnya pernah gue bikin. Nah, juga ditemenin oleh bokap gue nih guys, pasti. Nah, di sini kita startnya dari itu, dari Ramayana Parung nih guys, menuju Cibinong dulu. Lalu kita akan cross Tol Jagorawi menuju Tugu Bundaran ya, yang kanannya ke arah Sentul dan kirinya ke arah Citerap. Nah, kita nih ambil ke arah Citerap nih guys. Oke, pasti kalian penasaran kan jalur gue yang gue lewat. Nah, ntar gue lewat Hambalang nih guys, jadi ikuti terus aja vlognya ya guys. Nih guys, kita belok kanan ke jalan menuju Desa Hambalang nih guys. Pas banget di seberangnya Indomaret nih jalannya nih. Jadi kalau kalian pengen ngerasain ke arah Puncak 2 atau Ki Demang Coffee and Resto melalui Desa Hambalang, nah di sini kalian nih belok kanannya. Kalau kalian terus itu ke arah Citerap ya guys. Nah, di sini kalian ngelewatin semacam tempat fasilitas atau institut TNI nih guys. Waduh, pokoknya di sini jangan ngebut-ngebut ya guys, pokoknya. Dan jalannya tuh agak bergelombang, jadi kalian harus hati-hati ya. Dan gue juga di sini wah have fun banget pokoknya deh. Oke guys, jadi setelah ngelewatin jalan gedenya tuh yang di kiri kanannya tuh kayaknya ada tempat TNI ya. Jadi kita lewatin tempat ini, terus habis itu kita di perempatan kita lurus, ambil lurus. Nah, ini ikutin aja jalannya, nanti ntar akan jadi jalan beton. Nah, ini jalannya sifatnya dua arah nih guys. Jadi wih, pokoknya nih kalau kalian lewat jalan ini ke Desa Hambalang nih, pokoknya ajib banget pokoknya deh. Karena jalannya tuh nikung-nikungnya asik, dan harus diperhatikan juga ya kalau di jalan ini kan ada banyak-banyak pulongan nih. Jadi teman-teman dua roda nih harus waspada ya guys di sini guys, karena bolongannya agak dalam ya. Dan juga yang perlu diwaspadai juga adalah guesel-guesel nih. Banyak guesel soalnya yang naik ke Desa Hambalang ini guys, untuk mencapai peaknya ya atau puncaknya itu di ada tempat itu, tempat foto-foto, ada juga warung-warung yang enak. Pokoknya mantep deh guys tempatnya. Hambalang guys. Wih. Oh. Oh. Wih. Wah, udah sampai nih di puncak Desa Hambalangnya nih ya. Di sini ada lapangan
lapangan bola nih sini nih. Terus habis itu ada kafe di atas itu. Nah, gue nerbangin drone sebentar nih, soalnya view-nya wah keren banget deh guys. Pokoknya kalau kalian kesini wah wajib deh jadi pit stopnya kalau kalian ke Araki Demang lewat Hambalang nih guys. Mantap. Oke guys, waktunya turun nih dari desan Hambalang dan kita akan menuju jalan utama untuk menuju Ki Demang Coffee and Resto nih guys, karena puncak 2. Nah, di sini kalian akan menemukan jalan yang turunannya agak sedikit curam, tapi memang jalannya bagus ya di sini ya. Tapi kalau kalian masuk ke jalur utamanya ke arah Ki Demang Coffee and Resto yang nantinya akan menuju juga ke arah Nirvana Valley, atau kalian mungkin tahu namanya Curug Cipamingkis karena Nirvana Valley juga. Nah, itu jalannya agak rusak ya. Nah, itu kalau kalian ketemu perempatan di akhirnya sebelum kalian ketemu gunung ikoniknya Ki Demang Coffee and Resto, itu kalian belok kanan untuk ke arah Nirvana Valley. Nah, kalau ke Ki Demangnya kita ngelewatin kiri nih, guys. Jauh banget, udah mulai kelar. Oke, gila, kita udah sampai Ki Demang setelah 2 jam setengah riding kali ya, 2 jam setengah riding akhirnya kita sampai di Ki Demang ya. Wih, gila pokoknya atmosfernya beda, gunungnya spektakuler banget. Oh ya, by the way, kita ketemu bikers juga nih, fellow bikers di Ki Demang nih yang langsung
pokoknya langsung nyapa ya, waduh super friendly lah mereka ya. Sorry om om ya, udah nggak masuk frame-nya nih om. Semoga om yang nonton nih itu ya, wih bisa ngeliat nih, gile. Pokoknya kita sempet nampet deh, ini tempat spektakuler lah. Pokoknya wajib, salah satu tempat yang wajib kalau kalian ke arah Puncak 2 nih, wah wajib kesini nih. Oke okay guys, jadi terima kasih telah menonton video sampai habis. Jangan lupa ya guys, kalau kalian berpikir bahwa video ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa like, share, dan juga subscribe ke channel ini supaya kalian dapat mendukung terus DevTravel Center. Dan jangan lupa nyalain notification bell-nya supaya kalian dapat notifikasi untuk konten-konten terbaru gue nih guys. Oke, okay, thank you for watching. Terima kasih telah berpetualang dengan gue, dan salam dua roda. Bye-bye.